Selamat pagi kakak, kami masih mengeksplor Belitung. Tak hanya alamnya yang indah, bumi Laskar Pelangi ini menjadi salah satu penghasil ikan asin terbesar di Indonesia. Kami berkunjung ke sebuah desa bernama Kampung Nelayan. Perjalanan ditempuh selama 45 menit jalan darat dari pusat kota Tanjung Pandang. Mayoritas pekerjaan masyarakat di sini adalah nelayan. Mereka menghabiskan waktu 3 hari di laut luas dan 1 hari di darat untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka. Tak heran jika tempat ini dinamai Kampung Nelayan. Sungguh ini pemandangan yang sangat berbeda dengan suasana pagi di ibu kota. Puluhan ibu-ibu berkumpul untuk membeli ikan segar hasil tangkapan nelayan. Tak hanya menyuguhkan ikan segar, Kampung Nelayan sangat terkenal dengan ikan asinnya, kakak. Ayo, Pin, cepat angkat peti ikannya. Kami diajak Pak Latif dan para ibu di sini untuk membuat langsung ikan asin. Jujur, Li, ini first time aku dan Alvin untuk membuat ikan asin, kakak. Semoga kita nggak nyusahin ya. Pertama-tama, ikan dituang ke wadah kotak untuk nantinya diberi garam. Nah, jadi ini ikan udah ditaruh ke dalam sini. Nah, ini sekarang kita mau bersihin dulu ya, Bu, ya? Iya. Ikan yang sudah di kotak peti ini diratakan, kakak, agar rata saat proses penggaraman. Ada beberapa jenis ikan yang bisa dijadikan ikan asin. Ikan asin yang kami buat saat ini dari ikan jenis japu, kakak. Teksturnya sangat unik, lembek banget, kakak. Aduh, aku dimarahin. Allah, itu panasnya tuh. Emang nggak boleh dipakai ini ya? Nggak boleh, harusnya pakai tangan. Nah, nggak usah bercanda. Ayo, bapak, nggak usah bercanda, cepetin. Ibu Rita galak banget, kakak. Kami harus kerja gercep nih. Kerjain cepat. Udah garamin cepat itu ikannya. Nih garamin ikannya nih Alvin. Garamin. Iya, dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Kamu yang ngeratain ikannya itu lah. Ih, lelet benar sih garamin ikannya. Udah, sana cepat. Nih cara kerjanya nih. Setelah proses penggaraman ikan ditunggu kurang lebih selama 2 jam agar asinnya meresap. Setelah 2 jam, ikan kami cuci, kakak. Ayo kita cuci. Oh, kita cuci. Ya. Gimana caranya, Bu? Oke. Ayo, Ting. Nah, sebenarnya aku takut banget sih, cuman selain untuk membersihkan ikan, proses pencucian ini juga untuk mengurangi rasa asin yang berlebihan, kakak. Setelah cukup bersih, kami juga menjemur ikan asinnya langsung, kakak. Lihat, kakak, sejauh mata memandang lautan ikan asin sedang dijemur di sini. Ikan-ikan diratakan di jaring ini agar keringnya merata. Berapa hari, Bu? 2 hari. Oh, 2 hari. Lempar. Bis banget. Ibu jangan dendam, Bu. Proses pengeringannya benar-benar mengandalkan cahaya matahari. Jika cuaca cerah, prosesnya hanya membutuhkan waktu 2 hari, kakak. Bisa langsung dimakan ini. Coba. Iya, cobain dulu. Benar. Ayo, coba dulu. Waduh, enaknya luar biasa. Dicobain. Iya, lagi. Ayo, Lydia, kamu bisa. Enak tuh. Gimana, Pak, caranya, Pak? Dicium, langsung dimakan aja. Coba. Ini biasa kalau orang-orang di sini nelayan. Oh, langsung dirobek gitu. Nah, langsung bikin rujak nih. Dibikin rujak? Iya, juga ikan. Enak loh. Jujur, enak. Enak. Kerennya, ikan asin di sini alami banget, kakak. Tidak menggunakan pengawet ataupun formalin. Di sini tuh panasnya nggak ada obat, kakak. Mataharinya terik banget.
banget ya Bu ya. Kok Ibu bisa tahan sih? Setiap harinya begini kita. Tapi kalau misalnya kayak kena patah hari terus biasanya pakai apa? Pakai bedak dingin. Oh, bedak dingin. Ya, itu mau dong aku cobain. Udah, panas banget nih. Sana deh. Yaudah, yuk. Ibu-ibu di sini biasa menggunakan anti sunburn alami. Apa sih Bu bahan-bahan untuk apa? Ini namanya sengereng. Sengereng. Ini bawang putih. Ini buah pala. Oh, buah pala. Ini temulawak. Temulawak. Ini kunyit. Kunyit. Ini apa nih? Ini agak tidak. Bunglai. Bunglai. Ya. Semua bahan bedak ini dari rempah-rempah yang biasa ditemui di dapur. Katanya, ramuan ini adalah rahasia kecantikan dari nenek moyang mereka agar tetap kuat dari sengatan terik matahari, kakak. Bu, aku mau coba ngulek ya dong, Bu. Ngulek, so. Tapi aku nggak bisa, loh. Itu kan tadi ambil yang jari. Gini. Nah, nanti kalau udah agak anu, udah agak anu. Ini gimana nih? Di lampu, aku itu terus. Oh, di gitu. Biasanya cabai yang diulek. Kali ini, bahan-bahan bedak dingin yang diulek dicobekan, kakak. Jadi kakak lumayan effort ya untuk bikin bedak kayak gini ya, Bu ya? Iya. Setelah semua bahan ditumbuk halus, langsung aja diolesin ke wajah dan kulit lainnya, kakak. Ya, udah jadi bedaknya ini. Oh, ini udah jadi ya, Bu ya? Ya? Wah. Mau? Wow! Benar-benar adem di wajah, kakak. Kulit yang tadinya terasa terbakar, langsung dingin setelah pakai ramuan khas warga sini. Jatuhnya kayak lagi ulang tahun kita ya, Vin. Iya, happy birthday itu. Happy birthday itu. Wah, Ibu Rosi semangat banget buat nyemongin muka gue. Enak sih ini, enak. Tapi kakak ini bahannya alami semua, jadi buat di kulit bagus ya, Bu ya? Sementara menunggu bedak di wajah kami kering, gue mencoba menghibur ibu-ibu di sini dengan satu lagu ah. Jajiri lino engkari watakaleku letu capak nari lino engkari watakaleku. Sudah. Wah. Sekarang Alvin yang nyanyi. Aku yang nyanyi nih. Nyanyi lagu apa nih, Bu? Terserah. Oke. Macam hujan di sore ini menyisakan keajaiban melawan indahnya pelangi. Bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal diri. Tak terasa waktu cepat banget berlalu, kakak. Kami menikmati senja di kampung nelayan ini. Sayang untuk mengakhirinya. Alunan merdu suara Alvin menjadi pendamping kami melihat senja tenggelam. Wah, ternyata kami juga berkesempatan menikmati ikan asin khas Belitung, kakak. Seru banget bisa ngerasain pengalaman seperti ini. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Terima kasih ya Ibu Bapak atas sambutan hangatnya. Janganlah berganti, janganlah berganti. Inilah kebersamaan yang terjadi di berganti. Semoga kebersamaan ini selalu abadi. Tetaplah seperti ini.